皆さんこんにちは、リスリスでーす。Jadi hari ini aku mau nge-reaction idol grup Jepang yang bernama Angermy. Nah, jadi Angermy ini mau mengeluarkan single terbarunya, yaitu Kagiri Aru Moment atau Limited Moment, dan juga lagunya yang satu lagi yang berjudul Mirror Mirror. Kebetulan banget mereka ngeluarin music video yang promotion editnya itu tanggal 22 Juli kemarin, dan kebetulan emang aku belum nonton. Dan ya, mari kita mulai aja guys. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like dan juga subscribe YouTube channel aku, plus share ke seluruh sosial media yang kamu punya, dan juga follow Instagram aku di risu_desu24. Oke? Nah, mari kita mulai aja reactionnya. Tiga, dua, satu, go! Oh. Wow. Oh. Kemiko. Oh, Kemiko. Wow. Kamiko. Oke, leader. Ini lagunya lebih kayak perjuangan gitu sih. Kayak perjuangan hidup seseorang gitu. Kok mau kasih momona? Oh. Wah. Gila, ininya cara pengambilannya keren banget. Wow. Ini kayak pabrik gitu gak sih? Oh.
Kesa. Wah. Aku udah lama banget enggak ngelihat Enjermi. Terus tiba-tiba ngelihat Enjermi itu kayak mengingat dulu pas nonton konser mereka, terus juga pas ketemu sama Kamiko segala macam. Sungguh. Memori itu langsung datang kembali ke lagunya. Aku nggak tahu kenapa, tapi lagu dari Enjermi itu banyak banget yang berisikan tentang semangat menjalani kehidupan, terus juga intinya nggak menye-menye tentang cinta-cintaan gitulah. Dan mereka tuh selalu ada macam kayak kasih semangat secara nggak langsungnya itu benar-benar terasa banget di setiap lagu mereka. Kalau misalnya kalian belum tahu tentang Enjermi ini, kalian tuh wajib banget cek tentang mereka di YouTube. Ada di Google pasti ada, tinggal ketik aja Enjermi nanti bakalan keluar. Dan yang paling aku rekomen itu adalah lagu mereka yang Suki Suki Zoku Zoku dan juga lagu mereka yang Nanakoro Byaoki. Itu bagus banget, jujur. Dan kalau mereka lagi nyanyi dengan lagu itu tuh fans semuanya langsung pecah konsernya. Dan untuk yang Kagiri Aru Moment ini, I cannot say anything. Bagus banget, mulai dari lagunya, editing videonya, keren, parah.